tahu daripada mulut Aiming sendiri, success story sebagai merangkap orang yang benar-benar menjalankan bisnes ini dan benar-benar rasa sukses dalam bisnes ini, Aiming. So kalau tak keberatan, boleh bagi sedikit sharing, ya, bagi sedikit sharing kau punya success story dengan diorang pada malam ini. Ikutkan saya antara yang tak ada, antara yang tak adalah padu sangat, sebab saya tengok yang daripada leader-leader lain, ada yang join 6 bulan selepas saya, ada yang join setahun selepas saya. Diorang dah boleh collect income juta lah so far, maksudnya. Dalam platform ni, bagi saya rasa macam, yelah, sebab masa mula-mula saya join AG dulu, saya fight, betul-betul saya fight 6 bulan saya tak ada income. 6 bulan Tuan Syahan, bukannya saya buat hari ni tu ada income. Tapi, dalam masa 6 bulan saya ada income, saya nampak ada yang baru masuk, diorang boleh buat income RM10,000 kan. Ada yang buat dalam masa, diorang join setahun selepas saya, boleh collect income juta. Daripada situlah saya nampak yang, sebenarnya platform ni adalah platform yang bagus. Sebenarnya platform ni adalah platform yang terbaik. Cuma problem pada saya. Problem pada saya sebab mungkin kita kurang knowledge. Mungkin kita tak ada ilmu. Daripada situlah saya start evolve dengan company. Kan sebab saya tahu yang company AG ni ada sediakan training setiap bulan. Ada sediakan BOP setiap minggu. That's why lah ini saya rasa macam platform ni memang saya akan buat betul-betul. Selepas 6 bulan saya buat AG, daripada situlah income saya start naik. Kan income saya start naik, start dapat income sampailah setahun, hampir setahun lah baru saya boleh achieve rising star. Masa tu dalam RM60,000 dan lepas tu income start naik. Betul lah apa yang plan AG buat tu, mula-mula saya tak percaya. Saya kata macam, betul ke bila dah achieve rising star, kita boleh macam nak maintain income RM12,000 sebulan? Macam tak percaya sebab tak pernah achieve. Sebelum ni saya pernah buat bisnes. Sebelum ni saya pernah lah involve dalam company networking. Tapi tak pernah lah rasa income sampai puluh-puluh ribu sebulan kan. So bila tengok plan yang AG letak dekat leadership reward tu, rasa macam bolehkah aku capai benda ni kan? Boleh, mampu ke capai? So far alhamdulillah, selepas saya fight betul-betul, saya follow apa yang company bagi kan. Kita tengok company dah bagi semua. Lepas je saya achieve rising star, secara memang dia cakap, nak cakap magic pun tak tahulah, tapi memang plan dia memang cantik kan. Bulan pertama saya tak achieve lagi leader kakak reward kan. Lepas bulan kedua tu memang secara automatik income saya dah cecah RM12,000 setiap bulan. Lepas tu income RM5,000 lah maksudnya. Memang lepas je achieve je rising star kan, RM80,000 maksudnya sebulan lepas pada tu tak achieve lagi. Bulan kedua selepas dah rising star dah start naik RM12,000. Bulan depan naik RM15,000. Makin naik kan. Sebab kita cakap hari ni memang nice lah. Network senang nak bergerak. Produk senang nak berjalan. Masa tu pun company pun bagi saya dah nampak lah kan. Dah ada kekuatan. Company dah ada lesen. Produk pun dah ada. Maksudnya dah ada banyak testimoni. Dalam company pun dah ada banyak testimoni. Cuma kita nak gerakkan lah. Makin senang lah nak bergerak kan. So lepas pada tu, alhamdulillah lah, saya still buat. Hari ni saya dah achieve. Ni lah director kan. So insyaAllah dalam masa terdekat saya tengah fight untuk achieve global director. Dan sekarang saya pun dah achieve ke achievers lah dalam team saya kan. So far, dalam bisnes, dalam platform AG Nutrition ni, kalau siapa yang dah join kan, yang dah join, kalau tak guna betul-betul peluang yang ada, bagi saya sangat-sangat rugilah. Sebab saya pun bermula daripada, tak adalah kata power sangat, sebab kita daripada kalau nak compare dengan leader-leader lain, memang dia orang lagi hebat lah kan. Jadi cakap ini, yang zero pun saya tengok depan mata saya, yang datang daripada tak ada apa-apa pun dia orang boleh naik dengan senang lah kan, dengan apa yang company sediakan, dengan apa yang diaturkan oleh company lah kan. Memang kita orang follow betul-betul. Dan alhamdulillah saya cakap, saya pun nampak sendiri yang potensi company ni boleh pergi sejauh mana. Dan yang mana bagi saya lah, saya cakap dekat budak-budak saya, platform ni adalah platform yang terbaik dengan modal yang rendah kan, dengan kos yang semua orang mampu milik. Dan kalau saya cakap nak achieve income sampai tahap ni dengan nak keluar modal yang besar, memang saya tak mampu lah dulu kan. So that's why lah bila company datang offer dengan modal yang sangat bagi saya so far memang sangat-sangat sangat-sangat murah kan. Dan dengan platform yang company bagi ni, kita orang buat, Tuan Syahan pun ada buat BOP setiap minggu. Kan, masuk je, buat je lah. Itu yang saya boleh katakan. So far alhamdulillah saya sangat bersyukur sebab sekarang ni income saya dalam company agent dalam platform ni tak lagi daripada RM30,000 setiap bulan.
income saya. Dan saya pun rasa macam tak tahulah nak cakap macam mana. Nak kata kita ni power, tak adalah power. Tapi dengan apa yang company bagikan, dengan apa planning yang company dah buat semua, saya rasa semua orang mampu achieve dengan syarat usaha, ikut apa yang diajar, ikut apa yang company sediakan, follow company rapat-rapat. InsyaAllah semua mampu berjaya. Saya yakin dengan benda ni. Sebab saya pun memang dapat, saya tak kata saya hebat, tapi saya rasa ini rezeki saya ada kat sini sebab saya antara yang, saya jenis orang yang memang akan follow. Bila saya terjun dalam satu benda, saya nampak yang company ni bawa kita ke arah kebaikan. Kita nampak macam mana CEO, Tuan Hafiz, Tuan Faiz, Tuan Fahmi Fight, daripada company tak ada apa-apa, sampai hari ni company dah jadi the big giant dalam industri network marketing. So kita follow lah kan. Saya memang cakap saya akan follow company ni. InsyaAllah kan, kalau company ni, saya akan ada dengan company ni sampai ni. Sebab saya memang buat full time. Saya memang tak ada kerja lain. Saya memang 100% buat bisnes ni secara full time lah. So far. Tadi kita tahulah income kau dah memang selesa lah. 5 angka setiap bulan, lebih daripada 30,000 setiap bulan secara konsisten lah. Tapi nak tahu juga, minat juga kau nak tanya, total selama kau dekat AG ni berapa dah collect? Total semua? Total semua hampir 400,000 lah. Hampir 400,000. InsyaAllah saya dalam masa terdekat ni saya mungkin akan fight untuk global director. Dan okay, yang aku tertarik dengan success story kau ialah sebab yang pertama kau anak muda lah. Ya? Umur 28 ke 27? 28 tahun. 28 tahun. Umur 28 tahun. Begitu serius. So aku nak sentuh tentang transformasi. Ya, tadi kau dah cerita kau buat benda ni berjaya dan sebagainya lah kan. So macam mana pula dari segi transformasi? Sebab saya baru-baru ni nampak dekat Facebook. Ni. Gambar ni. Oish. Ha. Saya dapat tangkap kat Facebook. Ni kereta McLaren ni, Ming. Ni bukan main-main je kereta ni. Yes, betul. Apa ni asalnya saya cakap, yelah betul lah saya cakap ini so far. Saya cakap dalam AG Nutrition ni adalah satu-satunya atom first company yang saya, sebelum saya pernah buat business networking. Kan? Tapi dalam, saya tak pernah letup dekat mana-mana company. Dan AG Nutrition ni, saya join dalam masa 2 tahun. Maksudnya 2 tahun, 6 bulan buat tak ada income. Keadaan fight betul-betul. Bulan ke-7 tak ada income. Dan Alhamdulillah sekarang ni cakap saya memang dah achieve income dah hampir 400,000. Dan hari ni saya adalah pemilik McLaren lah. Kan? Dan kereta ni memang saya cakap. Kan? So far, benda ni pun saya dapat macam mana Tuan Hafiz ajar saya. Masa mula-mula saya join dulu, company memang masa tu HQ tak ada lagi. HQ dekat Damansara. Saya tanya Tuan Hafiz, macam mana nak keluarkan kereta, macam mana nak beli kereta. Sebab masa tu memang saya tak ada apa-apa. That's why hari ni cakap hari ni, dalam company ataupun dalam bisnes ni, datang dekat sini, saya tak ada niat untuk cepat kaya. Sebab saya tahu, kalau nak cepat kaya, memang orang akan pergi join money game. Dan join money game, saya cakap, memang akan senang bungkus. Memang akan senang bunuh diri. Yang saya ni adalah, saya nak cari ilmu. That's why lah ni, bila kita pergi join dalam bisnes ni, jumpa dengan Tuan Syandrapan, kita akan tanya, belajar. Jumpa dengan Tuan Hafiz, saya akan tanya, belajar. Dan siapa yang datang kat sini, dengan niat nak belajar, untuk ubah hidup, insyaAllah, saya yakin kan, kita akan sama-sama berjaya, kita akan sama-sama kaya dengan company. Kan? Saya bukannya datang dengan niat, aku datang ini esok nak kaya, tak. Sebab saya tahu, this is business. Tapi bila kita tengok dalam bisnes ni, ramai yang berjaya, dan ramai yang orang boleh buat income, maksudnya ini saya ada peluang. Sebab saya pernah, saya cakap kat Tuan Syahan, saya buat dalam masa 6 bulan saya tak ada income, saya pernah terfikir nak stop. Saya pernah terfikir nak pergi, biasalah kan, jam-jam tu normal. Tapi saya cakap macam mana? Kalau aku pergi jam dekat company lain, tetap kita akan bermula dengan level yang pertama. Macam main game lah. Kita main game, sampai level ketiga tak boleh nak pergi, kita pergi pindah main game lain. Kita kena tak level pertama balik. Jadi lambat. Saya fikir macam ni, hari ni ramai yang berjaya. Saya tengok Abang Ipu dengan Kak Yana. Sebab masa saya join, dia orang pun income biasa-biasa. Saya tengok dia orang boleh collect income juta. Saya rasa macam, masa tu income saya tak sampai lagi 20,000, 10,000. Saya macam, kenapa dia orang boleh buat? Lepas tu saya tengok ada lagi yang join lagi lambat daripada saya boleh collect juta. Saya rasa macam sebenarnya hari ni company ni bagus. Company ni memang sediakan platform. Cuma aku yang tak follow betul-betul. That's why hari ni saya ambil keputusan, saya tak lagi saya.
saya akan follow betul-betul company ni. Saya akan fight sampai jadi. Alhamdulillah, hari ni saya dah ada ke tahap ni dan saya yakin siapa yang betul-betul follow, siapa yang betul-betul buat, siapa yang betul-betul tahu, insyaAllah dia pun akan dapat benda ni. Sebab saya tak pernah terfikir untuk capai result tahap ni di usia 28 tahun. Tu dia betul. Betul. Ini kalau tahun depan boleh raya balik kampung ni, terkejut orang kampung tengok kau balik ni tahun depan ni. Ah betul, sebab dekat Musang, kalau dekat Gua Musang memang saya seorang pakai kereta ni. Cik. Alhamdulillah, terima kasih agentician sebab yalah plan dengan plan yang cantik, dengan bonus yang bagi saya memang tak ada masalah. So far fight lah betul-betul, gunalah peluang ni. Bagi saya, kita as a family dalam ni, kita sama-sama buat, kita sama-sama doa, kan, sama-sama berjaya. Saya yakin. Okay, Amin. Masih lagi di transformasi kita lagi. Okay, di bawah rangkaian kau, berapa ramai yang dah jadi rising star? Dah jadi rising star, saya rasa. Okay, dah rising star, dah ada dalam 6-7 orang something. Tujuh orang. Ya. Kereta mewah, saya tengok tim kau ramai. Total berapa kereta tu saya tengok? Sebab saya pernah pergi event diorang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Memang budak-budak umur 17, 18 sampai 25, muda. Amin ni kita paling tua lah dalam grup tu. Semuanya Audi, Mercedes, BMW. Berapa kereta yang keluar dalam tim korang ni sebenarnya ni? Total? Rasa sekarang ni dah ada 13 kereta. Tu dia. 100% on agentation. Memang kita orang setia dengan AG. Amin, alhamdulillah. Aku tertarik tu sebab 6 bulan tak ada income, boleh bertahan lagi motivasi sebab kita itu hari PKP 4 bulan je, ramai orang dah lebih. Itu pun bukan tak ada income, income drop sikit. Demik. Tapi Eming ni 6 bulan tak ada income, kentas sampai keluar McLaren tu. Okay, Eming. Alright, cukuplah dari segi transformasi. Dan kita pun nak tahu juga, setiap orang yang berjaya tu ada falsafah dia lah, selalunya lah. Ada cara-cara dia tersendiri. So dalam pendapat kau, apakah benda-benda amalan yang kau buat setiap hari yang menjayakan kau punya misi di AG Nutrition? Mungkin boleh share sikit. Okay. So far, macam saya cakap kat Tuan Syahan, dalam masa 6 bulan tak ada income tu, 6 bulan tu lah saya struggle untuk muhasabah diri. Okay. That's why lah hari ni saya jumpa dengan orang. Orang cakap, tak apalah tak nak buat bisnes, dah selesa dengan income yang ada. Kan, tak apalah tak kaya pun, bersyukur dengan apa yang ada. Jadi, bila saya cakap balik, masa tak buat bisnes dulu, kita bekerja, kita tahu solat duha murah rezeki, kita tahu sedekah murah rezeki. Tapi dia tak menggerakkan hati. Dan saya cakap jujur, kita ni, bila sakit, percayalah saya cakap, bila korang sakit, korang akan doa memang kusyuk gila babi punya, betul? Masa itulah saya dalam masa 6 bulan tak ada income, masa itulah saya muhasabah diri. Kenapa hari ni aku tak ada rezeki? Kenapa hari ni Allah macam tak buka pintu rezeki? Kita dah usaha ni. Memang saya struggle gila babi. Setiap hari, masa 6 bulan tu saya buat full time. Memang saya buat full time. Jumpa orang tak closing ni, tak closing. Masa itulah kita start banyak cari benda yang melibatkan magnet rezeki. Kan? Saya fikir macam mana hari ni, sebelum ni kita tengok orang, dia ibarat macam bila kita doa, macam kita minta hujan turun. Tapi tak ada baldi kat bawah. Betul? Kita tak ada baldi. Tapi saya cakap, mungkin sebelum ni, saya dah ada baldi, tapi saya tak minta hujan turun. Baldi tu apa? Company agentation lah, baldi tu kan. Kan sebab kalau bisnes dia banyak cabut, dia banyak punca rezeki masuk. Daripada itulah saya start, macam saya cakap betul, saya start jaga solat duha. Saya start jaga sedekah setiap hari Jumaat, memang bagi dekat mak. Saya start jaga, maksudnya dapat income sikit, bagi dekat mak. Hari Jumaat tu memang bagi duit dekat mak. Memang lepas tu cakap, kita respect lah leader kita kan, bila dah join kat sini. Memang saya akan respect leader. Apa yang leader cakap, kita anggap leader ni sebagai mentor. Sebagai cikgu kan. Takkan kita nak lawan. Lawan cikgu ni tak berkat rezeki. Daripada situlah saya boleh nampak sendiri Allah permudahkan. Kebetulan pula dengan platform yang cantik. Dengan bonus yang cantik. Dengan bonus yang tak pernah tak ada masalah. Di situlah cakap dia jadi macam dia bergerak seiring. Kan? Alhamdulillah lah. Cakap ini memang saya percaya. Kalau korang percaya dengan rezeki kan. Cari satu. Buatlah bisnes ni betul-betul. Yakin dengan doa. Fight betul-betul. InsyaAllah. Semua orang akan ada rezeki. Macam tu. Itu yang saya buat. Perubahan tu berlaku daripada situ lah. Muhasabah diri kan. Betul. Okay. Apa pula kau punya, apa kata orang? Kita punya long term lah. Ya? Long term direction bersama AG Nutrition. Adakah kau akan expand lagi? Apakah target kau? More creator, more rising star? Apa
mission seterusnya? Okay, mission saya insyaAllah tahun depan saya akan fight untuk jadi ambassador. Okay, itu yang ya, dan insyaAllah saya akan fight untuk beli rumah pula kan. Kereta dah ada. Dah pakai kereta tu, nak pakai kereta apa lagi kan? Takkan nak beli Lambo. So far, jadi cakap, dan insyaAllah tahun depan saya pun akan make sure team-team saya yang mana fight, kita akan fight untuk dalam minimum 5-6 orang akan keluarkan kereta idaman masing-masing. Kan, tapi dengan syarat kena fight lah kan. Sebab saya cakap hari ni, kalau tak usaha macam mana nak ada income, berniaga apa-apa pun kena usaha, buat apa pun kena usaha kan. Dan insyaAllah saya cakap hari ni, kita punya ni lah, kita punya planning nak menjayakan lagi ramai orang dekat sini. Ha, kita tugas, kita tahu tugas saya, tugas Tuan Syahan, tugas company nak menjayakan semua orang yang terlibat. Tapi kalau orang tu sendiri yang tak nak push untuk berjaya pun problem. Kan? Ha, so kita dah jalankan tanggungjawab, kita minta, kita sama-sama fight. Kan, kita sebagai tenaga pengajar nak mengajar, orang yang datang sebagai orang yang nak menuntut ilmu, sama-sama lah fight insyaAllah. Bila berlaku benda macam ni, keberkatan tu ada. Senang nak berjaya. Oh, okay. Alright, Eming. Eming, dia punya cakap pun sekarang dah lain lah. Okay, Eming. Alhamdulillah ya. Okay, Eming. Last lah ya. Last. Pada malam ini kita ada penonton kita yang mungkin macam kau juga. Tengah try fight. Mungkin income tengah drop. Cuba bagi sikit kata-kata semangat ataupun tips yang boleh bagi dekat orang yang tengah fight hari ini. Macam tak jadi lagi. Tolong bagi semangat sikit. Okay, so macam kau tahulah kan, saya kat sini pun bukannya bermula dengan dengan seorang yang berduit, bukannya mula dengan seorang yang berjaya. Dan saya pernah buat struggle betul-betul dalam masa 6 bulan tadi income. Tapi saya fight, cuma saya kat ini macam ni lah, percayalah. Kita datang kat sini dengan niat nak ubah hidup. Okay, kita datang kat sini dengan niat nak ubah hidup. Dan kalau hari ni kita fikir kita tak berjaya, sebenarnya kita bukan tak berjaya. Cuma kita belum ada result. Kejayaan tu dia datang banyak. Mungkin hari ni, korang datang kat sini daripada tak pandai bercakap, dah boleh bercakap depan dekat kamera kan. Daripada dulu kita ni orang yang kedekut nak bagi sedekah. Dulu kita jenis orang yang macam solat pun tak jaga kan. Tak jaga duha apa. Bila kau datang dalam bisnes ni, mesti akan diajar benda ni. Confirm leader kau akan ajar. Kena solat duha, kena bagi sedekah, kan. Kena jaga solat semualah. Dan itu adalah satu perubahan. Itu adalah satu result yang dah ada pada korang. Jangan down. Itu adalah result yang kecil. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, result besar, duit akan datang kemudian. Mungkin setahun akan datang, mungkin dua tahun akan datang. Fight sampai jadi. InsyaAllah, yakin dengan rezeki Allah. Tu dia kita punya director Eming Senros. Eming. Okay, Eming. Terima kasih banyak-banyak. Sangat orang kata, padu babe. Memang padu kau punya sharing. Dan personally ya, secara peribadi saya sendiri mungkin dengan 3 founder kita, kita hari kita pergi korang punya function kan, personally we are very proud of you. Kita bangga dengan apa yang kau dah capai di sini bersama team. Cuma doa kita teruskan bersama kita, dan kita punya commitment pun kita akan teruskan support each other insyaAllah sampai jadi lebih besar daripada ni. Amin. Okay, terima kasih Tuan Syah, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, tuan-tuan perempuan. Eming, kita pernah panggil dia sharing dulu masa dia belum lagi ada kereta McLaren. Lain cakap dia. Hari ini dah nampak dia punya keyakinan dia. Nampak begitu dia punya leadership dia tu lebih menyelah tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, 6 bulan tak ada income. 6 bulan tak ada income. Ya, macam mana dia boleh bersemangat tu, boleh berbangkit balik dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Ini kan kita punya lockdown tu 4 bulan pun saya tengok dah ramai dah berterabur dah dia punya mood. Dah ramai dah patah semangat pasal income jatuh. Bukan tak income, income jatuh, income ada lagi. Yang ini si Eming kita ni, director Eming ni sampai tak ada income 6 bulan. Ya tuan-tuan dan puan, begitulah dia punya tahan dia, dia punya cabar diri dia dan sebagainya. So bila 6 bulan tu tak ada income, yang dia salahkan adalah diri dia sendiri. Ini adalah satu ciri-ciri orang berjaya. Ciri-ciri orang berjaya inilah dia. Bila sesuatu tak jadi, dia akan salahkan diri dia. Kenapa? Sebab bila salahkan orang itu, salahkan satu dunia, you tak boleh ubah satu dunia. Tapi once you start tulen jari pada diri sendiri, salahkan diri sendiri, boleh tak kita perbetulkan diri sendiri? Boleh. Ha, kalau salahkan satu dunia, nothing will happen. Sebab you tak ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah satu dunia. Anda ada satu kemampuan itu, iaitu menyelesaikan masalah diri sendiri. So, fokus pada diri sendiri. Mana kelemahan,
mana kekuatan, mana peluang dan mana dia punya threat sebenarnya. SWOT analysis, strength, weakness, yeah, opportunity dengan juga threat. Kenali diri anda sendiri. So that's exactly apa yang Eming buat semasa dia tengah down, semasa dia tak ada income. Dan lihat, kalau dia give up, kalau dia kata tadi kalau saya give up, saya pergi company lain, tak tentu lagi apa yang dia dapat hari ini dia capai. So dengan berkat sabar, berkat teruskan perjuangan, dia punya istiqomah dia tu, alhamdulillah, McLaren. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pada usia 28. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana semua sudi hadir dalam review kita pada hari ini. Saya harap kita semua mendapat suntikan motivasi dan inspirasi daripada Tuan Director Eming kita tadi. Ya Allah, seronoknya tengok anak muda yang macam begitu. Dan juga saya minta maaf sekiranya ada sebuah kekurangan, tersilap kata sepanjang presentation saya pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu hanyalah daripada Allah SWT, yang tidak baik datangnya daripada kelemahan diri saya masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, dan seperti biasalah, last-last ni nak tengoklah muka-muka kawan-kawan kita yang ada pada hari ini yang sudi buka kamera. Kita ada Tuan Yahya. Tuan Yahya ni pun anak muda. Dia macam Eming juga, tapi dia versi di Brunei. Lebih kurang. Ya. Lepas tu kita ada Alfa Raya. Apa khabar? Kita ada Jaafar Piyut, Kak Norhan yang sentiasa setia. Kak Sarah, Abang Arifin. Abang Arifin muka serius itu. Okay. Kita ada Nabil, Azrul Haikal. Okay. Kita ada Lady Zai pada malam ini. Apa khabar Kak Zai? Lama tak jumpa Kak Zai ni. Rindu pula rasanya. Ya, kita ada Azhari Hanif. Kita ada Cik Hanif. Cik Hanif sentiasa setia juga. Kita ada Tok Abang. Okay, maaf tuan-tuan puan-puan, saya tak boleh nak sebut semua nama sekali lagi. Ya, thank you very much for attending today. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan all the best. Jangan lupa misi kita, keep on inspiring and keep on transforming people all around the world. Okay, terima kasih tuan-tuan puan-puan. Bye-bye all, love all. Bye-bye.